Mak, tengok mak pun dia masa kumpul kau malam. Aku sadar ni. Aduh. Demikianlah disebutkan sebuah cerita, sebuah keluarga yang terdiri daripada Ashraf, anak kepada Encik Johari dan Puan Rusaimah. Ashraf amat bahagia mempunyai ayah dan ibu yang selalu mengambil tahu tentang semua aktiviti-aktiviti seharian termasuklah akademik di sekolahnya. Ayahnya juga komited dalam menolong dan menasihati anaknya supaya menjadi anak yang berguna dan pelajar yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Dalam seharian kehidupan Ashraf, dia mempunyai kawan yang amat prihatin dengan keadaan Ashraf. Go, Acap. Go, Acap. Waalaikumsalam. Siapa ni? Aiman. Apa datang rumah aku ni? Aja, lepas sini. Oh. Berapa? Ha? Berapa? Kau okey? Okey, alhamdulillah. Ni tadi eh, semalam ni. Malam main bau kesiden siap. Lepas tu? Selamat tak mati lah. Masuk hospital. Kau buat apa ni? Aku tak ada ini. Mak kau ada, mak kau? Ha? Mak kau ada? Tak ada. Apa kau? Tak ada. Eh, dengan? Aku seorang duduk rumah. Buat apa seorang? Ha? Tuk TV. Oh, TV. Itu TV? Ya. Yeah. Okay, petang ni pun salah. Say. Ha. Bengat ni? Ni lah tempat ni. Ha. Kau lepas ni tak nampak orang main sini? Ada. Ada kan? Ada. Tak nampak. Jangan tengok keluar. Ha. Apa dia buat tu? Kau ni tidur je kerja. Kalau kau nak tidur, pergi keluar. Nak belajar tak nak? Haa, ego. Okey, keluarkan buku latihan. Cepat! Bila kita tak siap ni? Bik, kenapa? Cepatlah kau apa? Ashraf, selaku pelajar target cemerlang SPM tahun ini, mempunyai otak yang geliga dalam menyelesaikan soalan-soalan yang susah. Hoi, kau ni tidur je. Hoi, lembu. Hoi, lembu bangun lah. Hai. Ha. Dia nak cakap. Okey, dapat acap ni bagus. Betul. Perfect. Ini apa yang kita nak. Ashraf juga disukai dan disegani oleh rakan-rakannya di sekolah. Tidak peliklah kerana kepintarannya yang amat luar biasa. Namun, Ashraf mempunyai satu sifat yang juga membuatkan ramai membencinya, termasuklah musuhnya yang memang tidak suka dengan perbuatan Ashraf dari dulu. Ashraf dihentam bertubi-tubi di laman sosialnya dek kerana perangai bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk dengan ilmu yang dimilikinya. Bermula dari situasi itu berlaku, keadaan amat berubah dalam hidupnya.
ibu bapa Ashraf selalu bertengkar, bertengkar dan bertengkar. Sehinggakan Ashraf hampir-hampir ingin membuat keputusan untuk lari dari rumah oleh kerana keadaan yang ditimpa olehnya. Okey, soalan kat depan ni, soalan yang macam nak jawab dulu. Okey, siapa boleh jawab soalan ni? Di sekolah juga, Ashraf menjadi tupu dan hitam di mindanya kerana memikirkan masalah-masalah yang mula menimbul dalam hidupnya sejak kebelakangan ini. Sehinggalah suatu hari... Susah, benda ni susah. Dah. Benda ni. Stress susah. Eish. Terdetik di minda Ashraf untuk membalas dendam dengan musuhnya. Ya, Ahmad. Ashraf teringat peristiwa yang dia dihantam teruk di laman sosialnya beramai-ramai. Kau apa tak boleh dengan gua? Rakan-rakan Ashraf berasa tidak puas hati dengannya, lek kerana sikap Ashraf yang suka riak dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Banyak tak guna. Cerita dalam ah, jadi kat dok. Jangan cerita dalam. Jadi kat dok. Cakap banyak orang sini tak guna. Cakap lebih. Tak cerita tak? Boleh cerita dalam. Jom, weh, gerak, weh. Ya, ya, ya. Tadi dia buat kat kelas tu. Dia buat macam budak-budak tu. Dia boleh teka tu budak. Aduh. Kau ni apa yang paling kena? Kau ni apa yang paling tahu? Yang balik. Tak boleh. Aku dah pukul kau orang ni. Aku dah lama buat tinggal. Nama kau banyak kali naik. Sabar kan kau. Aku sama. Memang ada kau sepek macam tu eh? Hah? Pada pandang macam tu? Boyo, badan macam donat. Cacat baik. Mari kau pandai kau beritahu ni sekolah. Jangan macam bajet lah. Depan cikgu. Eh, ya. Niap lah. Kau fikir. Dia bukan kau gangster kan? Kau tu masuk dulu lah. Aku lalang masuk lah. Pecah kepala kau ini. Betul-betul lah. Kau buat hati kan kau? Malang aku eh. Eh, boleh. Ya Allah, hai apa dah salah aku, ya Allah. Kenapa kau benci aku, ya Allah, hai. Oh, hai. Apa dah salah aku, ya Allah. Ya Allah, di saat yang hening ini, aku ingin luahkan perasaan hatiku yang terpendam selama ini, ya Allah. Kepadamu, ya Allah, hatiku amat hiba dan sedih, ya Allah. Hidupku seolah-olah tidak berguna lagi. Semua orang tidak boleh menerimaku, ya Allah. Mengapa, ya Allah, mengapa? Kenapa aku uji aku sebegini, ya Allah? Aku rasa seolah sudah terpenjara di dunia ini, ya Allah.
Mana pergi kejaranku, ya Allah? Semangatku, kekuatanku dan kasih sayang semua orang padaku. Kepada semuanya, kenapa semuanya sudah berubah, ya Allah? Aku mohon padamu, ya Allah. Aku hidup yang bebas dari masalah. Ya Allah, hidupnya sentiasa tenang dan harmoni. Aku ingin lari dari semua masalah ini. Kabulkanlah doaku. Allahumma amin, Allah. Amin, ya Rabbil Alamin. Keesokan harinya. Sebaik sahaja Ashraf bangun daripada tidurnya, dia mendapati bahawa tiada seorang pun manusia yang berada di asrama itu. Mana semua orang tu? Jawab dia! Hampir ke semua tempat telah diperiksanya, namun Ashraf gagal menemui seseorang pun. Mana seorangnya? Aku pelik tu lah. Semalam ada je tidur. Mustahil tak ada orang ni. Dah warden tak ada orang kejut. Subuh tinggal centang je aku. Tu ada motor pun, tengah boleh pakai, tengok kunci je aku. Ashraf terlihat beberapa keping gambar di atas meja hadapan. Oh, gambar suasana kat kampung. Relax tu lah. Memang tenang lah. Bebas pun masalah. Daripada duduk bandar ni memang stres aku. Kalau aku dapat masuk dalam alam, memang aku bebas masalah. Relax, senang kerja nak buat. Tiba-tiba, satu bayangan misteri lalu melepasi kelas di mana Ashraf berada. Hei, jangan lari! Ashraf cuba untuk mengejar bayangan tersebut namun gagal. Sebaliknya, dia terjatuh di tengah-tengah hutan akibat tersadung batu. Ah!
1, 2, 3.